Halo Grab Mania dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya Adam Jeep, saya akan berbagi cerita indah, cerita happy ending. Kita berbicara kesuksesan. Terkadang anak muda sekarang pikirannya pendek. Katanya sukses itu harus diraih dengan modal basic akademis yang sangat tinggi, kuliah S1, S2, sampai level doktor. Sebetulnya itu bukan syarat mutlak untuk menjadi orang sukses. Sukses diawali dengan modal awal adalah merubah mindset kita. Yakin, kerja keras, istiqomah. Itu awal modal untuk sukses. Nah, berbicara sukses yang mudah, sekarang saya akan cerita pengalaman. Cukup kita dengan diawali bergabung menjadi mitra GrabCar atau mitra Grab, kita akan meraih impian kita dengan mudah. Kita bakal memiliki income, penghasilan tanpa batas, dan kita bisa menikmati hidup tanpa batas, tanpa tekanan waktu, tanpa aturan-aturan waktu, aturan. Dengan menjadi Grab sejati, jujur dan transparan, kita akan hidup lebih sukses secara finansial. Nah, sekarang Jakarta adalah barometer Indonesia dan tolak ukur ekonomi Indonesia. Saya stay di Jakarta. Penumpang Grab makin kesini makin meningkat, makin banyak. Dimanapun kita nongkrong, customer Grab makin yakin karena Grab adalah sarana transportasi online terbaik dan makin baik. Banyak keuntungan loh kita memakai sarana transportasi Grab. Pertama, harganya ekonomis, murah. Kedua, waktu ketujuan kita lebih cepat. Ketiga, kita tinggal duduk manis and the hoy di belakang. Kita bakal diservis dengan keramah tamahan, dan kita bakal naik kendaraan serasa itu adalah kendaraan kita pribadi. Di Jakarta ini mobil adalah bagaikan rumah kedua. Kemanapun kita pergi, beraktivitas, kerja, bisnis, dagang, dan sebagainya, wajib kita memiliki kenyamanan